Hai, welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya mau pasang amplifier ya, amplifier tambahan. Kebetulan ini udah di 3-way-in. Ini mid range ya, mid bass. Di belakangnya ada tweeter ya. Ini mid range, ini mid bass guys. Jadi ini crossovernya nih, rakitan ya, pakai crossover nih. Mid, copper, tweeter ya. Jadi keunggulannya pakai crossover 3-way itu, ini vokal, ini tweeter, ini mid bass di belakang subwoofer ya. Ini jalur yang ke subwoofernya. Ini head unitnya udah dibongkar. Kita unboxing dulu guys. Ini guys, seperti ini penampakannya. Harganya ini 60.000 ya, cukup terjangkau juga untuk mendorong suara agar lebih keras ya. Soalnya kan kalau dari amplifier bawaannya kurang memuaskan. Terus kalau pakai power kegedean juga, soalnya subwoofernya udah ada powernya juga ya. Oke, seperti ini guys. Ini bahannya metal ya, bahan bodinya metal. Ini input untuk masuknya dari output ini guys. Masuk ke sini ke input, nanti ke dikeluarin dari sini. Nanti kita sambungin ke crossovernya langsung. Soalnya kan dari crossover udah dibagi ya. Jadi tiga bagian, tweeter, mid range, middle sama mid bass ya. Di sini ada pengaturan volume, treble, bass sama on off power ya. Guys, ini udah menyala ya. Ini kabel powernya dimasukin ke ACC ya. Ke ACC dari sana. Untuk groundnya bebas ya, asal ke body aja. Ini tanpa head unit ya. Head unitnya itu tuh. Kita coba tes tanpa head unit. Ini ada crossover ya di dalamnya. Ini ada middle di belakang, ini ada tweeter sama middle, ini middle di belakang tweeter. Ini mid bass ya. Udah pakai crossover ya. Kita coba tes. Mantap guys, bassnya keluar, mid range nya keluar ya, mid sama tweeternya keluar. Ini tanpa head unit, ini masih bawaan ini aja guys. Jadi kalian yang nggak mau pakai head unit juga bisa ya. Ini 60.000, carilah speaker 100.000, udah ada musik di dalam mobil kalian. Itu suara tweeternya ya. Ini ngebass banget ya guys. Kedengeran sekali di sini suara kentrungannya. Vokalnya di, nanti kalau vokal di sini ya. Ini belum dinyalain subwoofer ya guys. Udah ngebass banget ini mid bassnya. Buat musik-musik rock, slow rock bagus ini.
Untuk speaker tengah udah pakai yang three way ya, yang langsung sepaket di speakernya itu. Kalau ini pisah-pisah ini. Oke guys, jadi ini udah selesai ya instalasinya. Jadi kita disimpan di dalam aja ya, amplifiernya dimatiin aja di semuanya, di volumenya dipulin, treble bass dipulin, kondisi hidup yaitu kalau ACC ya, dari kontaknya ACC itu nyala juga tuh dalam. Baiknya sebelum dipasang dicek dulu, sebelum dipasang ya dicek-cek dulu pintu speaker pintunya, barangkali sebelum dipasang permanen takutnya banyak enggak ada yang mati gitu speakernya, kabelnya ketarik atau gimana. Jadi sebelum dibaut semuanya harus dicek dulu ya guys, subwoofer, kamera belakang takutnya nyala gitu. Oke guys, ini sudah terberes terpasang ya guys. Kita tes semuanya dari mulai middle, tweeter, mid bass, subwoofer ya. Kita coba di loadin. Ini keadaan load guys. Nama terima. We are heroes tonight. Kita coba tambah subwoofer. Guys. Yang speaker tengah itu udah three way ya speakernya, udah langsung three way. Kalau yang depan itu udah dibagi-bagi. Ini bassnya guys. Tengah itu pakai Pioneer ya, speaker three way. Oke guys, segitu aja videonya, mungkin ada sedikit lah pengetahuan buat kalian. Instalasi low budget ya, ini semuanya ini low budget, gak ada yang mahal-mahal, ini low budget ini. Yang bagi kalian yang suka video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih, thank you.